Selamat sejahtera murid-murid. Berjumpa kembali. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan topik yang amat menarik, iaitu bumi, bulan dan matahari. Cikgu ingin mengajukan soalan kepada murid-murid. Adakah murid-murid merasai pergerakan bumi? Benarkah bumi bergerak sedangkan kita tidak merasai pergerakan tersebut? Ya, murid-murid, bumi sememangnya bergerak, berputar dan beredar mengelilingi matahari. Murid-murid haruslah tahu membezakan di antara putaran dan peredaran bumi. Mari kita lihat simulasi putaran dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Lihat gambar rajah ini. Bumi berputar di atas paksinya sendiri mengikut arah barat ke timur. Masa yang diambil oleh bumi untuk menghasilkan satu putaran lengkap ialah 24 jam atau satu hari. Putaran bumi di atas paksi penting kerana ia mempengaruhi kejadian-kejadian berikut. 1. Kejadian siang dan malam. 2. Terbitnya matahari di arah timur dan terbenam di arah barat. Kedudukan dan panjang bayang-bayang. Lihat gambar rajah ini. Mengapakah separuh daripada bumi menjadi terang dan separuh lagi gelap? Ini kerana putaran paksi di atas orbit menyebabkan separuh permukaan bumi yang menghadap cahaya matahari cerah. Separuh permukaan bumi yang membelakangi matahari pula menjadi gelap. Beginilah terbentuk siang dan malam. Ketika waktu pagi, matahari terbit dari arah timur dan putaran bumi bergerak dari arah barat. Ini menghasilkan bayang-bayang yang panjang di sebelah barat. Pada waktu petang pula, matahari semakin terbenam ke arah barat dan putaran bumi semakin menghampiri arah timur. Maka, bayang-bayang lebih panjang di sebelah timur.
Semasa bumi berputar, bumi turut beredar mengelilingi matahari. Bumi beredar di atas orbitnya dari arah barat ke timur. Tahukah murid-murid berapa lamakah masa diambil untuk bumi menyudahkan peredaran lengkap ini? Bumi mengambil masa 365 dan 1/4 hari untuk mengelilingi matahari sepenuhnya. Diharap murid-murid dapat memahami dan membezakan apa yang dikatakan putaran dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.